ambil juga aloe guys, minuman rasanya manis guys. Sekarang kita mau belanja lagi guys ke Hanaromart biasa. Di depan juga ada pasukan orang asing, sepertinya orang Cina, kerja di pabrik teri juga guys di sini rata-rata. Sekarang hari Minggu, kulinernya depan buka lagi. Kemarin kesini tutup sih karena kan paginya hujan besar. Sekarang udah buka lagi tuh, ramai juga, banyak yang beli. Ini Hanaromart-nya. Kita ngambil ayam juga guys ini. Yang kecil nggak ada, jadi ngambil yang gede. Ini harganya 7.500 kalau nggak salah. Susu segarnya banyak banget nih, Soul Uyu. Kali ini putih. Coko. Ini Yakult. Kopi-kopi. Itu keju. Soul Uyu strawberry, coklat. Udah mau musim gugur jadi sepi di sini. Kawasan laut jadi ramainya kalau musim panas. Ini ada juga mie tuh. Ini kuah. Ya. Ambil tahu juga. Yes. Yang masuk paling tahu. Ini seperti tahu guys, tapi bukan ini. Warnanya coklat, dimakannya sama kecap asin. Sawi. Ambil dari sawi juga. Ini harganya 3.190. Apa namanya, minari, harganya 2.500 minari. Kamkul, ini jeruk 1,5 kilo harganya 15.000, masih mahal. Ini nanti kalau musim dingin murah ya. Jeruk. Ini anggur foto harganya 5.120. ada juga marshmallow. Ini minyak apa ya? Minyak ikan. Kecap asin. Cincin kanjang. Harganya 5.500. Ini tomato kecap, saus tomat. Harganya 1.500. Selai stroberi harganya 3.000. Yang besar 6.950. Choco cucang. Ini gochujang, harganya 3.600. yang ini kecil,
Yang ini 4.000 lebih mahal. Ini saus untuk bibimbap sepertinya ini. Bibimjang harganya 2.800. Cingo, ambil juga ini kerupuk gurita harganya 3.700. Coklat ini di pangan. Ambil juga aloe guys, minuman rasanya manis guys, harganya 2.100. Kayaknya udah cukup belanjaannya ini. Sih, kok kertasnya masih banyak jadi nggak ngambil. Manis rasanya, di tahu juga. Nggak ada tempe jadi belinya cuma tahu. Ini dua. Terus beli kopi juga ini Maxim. Beli dasida juga ini penyedap rasa. Terus ini sawi. Terakhir ngambil ayam. Totalnya habis 28.000. Kita cobain aloe nya. Warnanya putih, tapi ada aloe nya itu. Sekarang manis, aloe-nya berasa banget.